Lihat belakangnya Lambo. Wih, Porsche 911 GT teman-teman, Super Treasure Hunt. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa selalu pakai masker dan sedia hand sanitizer ya teman-teman, biar kita selalu sehat. Hari ini kita akan hunting teman-teman, hunting di Ramayana, belanja di Ramayana. Yang ibu-ibunya ada keluar kepalanya dari Magicom itu loh guys. Tapi kita nggak beli Magicom. Kita hari ini akan tetap hunting Hot Wheels seperti biasa. Apakah kita bakal nemu item-item yang hot, yang kebakar teman-teman? Ikutin aja. Dan sekarang teman-teman kita lagi di Jalan Tengku Umar atau Jalan Marlboro ya. Kita akan menuju ke Ramayana. Oke guys, kita udah nyampe di Ramayana. Kata ya guys, iseng aja kesini. Kita belum tahu apa ada atau enggak Hot Wheels-nya di dalam. But kita cek aja ya teman-teman. Let's get this. Oke, kita udah sampai, kita masuk. Bisa jalan mundur gak guys? Ini gue jalan mundur. Waduh kayak orang gila. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya demi konten. mundur. Kita naik ke atas ya teman-teman. Oke, kita udah sampai. Ini deretan robot-robot teman-teman. Dan nyampe sini apa nih ya? Ini ada yang lucu nih, kita pencet coba ya. Bebek. Ih bunyi dia cuy. Kocak nih. Sebelah kanan, kita coba lihat. Ini ada rangkaian mobil-mobil. Asik. Gerasi kali ya mobil-mobil ya. Wah ini keren juga nih. Apa nih? Gak jelas mereknya. 52.000 harganya guys. Wih, Morris, mini Morris ini. Heaven Cars, oh mobil surga teman-teman. Jadi naik mobil ini bisa langsung ke surga. Ini apa nih? Masih banyak ini teman-teman. Kalau mau cari mobil yang bisa buka-buka pintu gitu ya, di sini kali ya. Yang harganya murah meriah teman-teman. 52.000 sampai 100.000 aja. Ini robot-robot. Ini masih deretan juga. Ini masih deretan. Tapi ini agak mahalan sih teman-teman. Ada yang 156 dan 332.000. Oh ini mobil remote control sih. Di sana ada ring basket juga nih teman-teman. Harganya lumayan, lumayan bagus-bagus. Ini boneka. Kayaknya ada sesuatu. Wah, coba kita lihat teman-teman. Ini ada Hot Wheels dengan track. Camaro nih kayaknya ya. Tapi harganya nggak ada teman-teman. Camaro. Oke. Okay. Wih, Lamborghini guys. Wih, Lamborghini. Cuman pakai truk ya. Jadinya mahal. Ini kayaknya kalau nggak salah cuman harganya 62.000 sampai 70.000 sih. Sampai belakang mobil es krim depan. Belakang nggak ada. Kita lihat belakangnya Lambo. Wih, Porsche 911 GT teman-teman, Super Treasure Hunt. Wih, bukan deh. Yang biasa ini. Aduh, belakang juga nggak ada. Oh, ada truk juga tuh belakang teman-teman. Truk warna abu-abu, nggak deh. Nggak ada juga belakang. Ini ada Bubblematic. Bubblematic. Terus belakang juga ada Porsche GT teman-teman. Ada menarik. Oke, tapi sayangnya pakai truk ya. Kalau nggak pakai truk kita ambil nih Porsche GT 911 teman-teman. Kita bawa pulang. Kita udah kan dua punya waktu. Ada yang seri apa Force Horizon juga kita punya. Yang Force yang ini teman-teman. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya kita minat kita jemput ke sini lagi aja ya teman-teman untuk Force-nya.
Ini kita naikin dulu ke atas, kita rapiin beban metrik yang kita naikin, mana si lambo tadi juga kita naikin ke atas biar mbak-mbaknya seneng ya. Aduh, selamat tinggal lambo, harganya nggak ada lagi teman-teman. Mana nih harganya ya? Nggak ada, kayaknya kisaran 70.000 60.000 something sih. Nggak apa-apa, kita taruh sini aja, kita cari yang lain ya teman-teman. Bye bye lambo. Wah, ada truk-truknya juga nih, truk-truk Hot Wheels berjejer di sini teman-teman, tergantung rapi. Kita berantakin, oh enggak ya, kita cuma lihat aja nih truknya. Seru juga nih truknya, bannya gede teman-teman. Belakang sama semua modelnya, sampai ke belakang juga sama. Di bawah, wah ini warna putih, warna putih Giant Wheels atau roda raksasa teman-teman. Cuman artinya doang beda. Ini lucu nih teman-teman mobilnya, Heaven Cars juga yang tadi kita langsung ke surga kalau naik mobilnya. Aduh kacau. Oke, ini senjata air. Kita coba lanjut cari Hot Wheels yang mana ya. Oh itu dia pojok, mbak boleh masuk ya. Oke. Nah teman-teman, langsung dapat ini, ada Carrera, Carrera biru, kita simpan di sini. Nih mobil fantasi teman-teman, sampai ke belakang Buick dan color shifter belakang teman-teman. Kita kok nggak pernah beli ya color shifter, nggak minat juga sih. Ini ada matchbox, ada matchbox juga, lucu nih matchboxnya teman-teman. Oke, kita taruh di sini, kita cari yang Hot Wheels aja ya, karena kita nggak ngambil yang selain Hot Wheels teman-teman. Ini ada yang 5 patch, 5 packages. Terus ini juga ada yang tracknya. Di sini juga ada yang 5 packages. Coba kita lihat yang ini teman-teman. Belakangnya ada Mazda dong, RX warna hijau teman-teman. Ini masih matchbox. Oke, ada Audi warna merah. Audi kita simpan di sini juga. Keren ini Audinya, coy. Taruh sini. Wih, ketemu lagi sama Senna. Kita ambil McLaren Senna warna orange. Sebelumnya kita udah punya yang warna biru, teman-teman dongker. Kita dapat yang orange. Yeay, kita taruh di sini. Terus ini yang 3, ada lagi enggak ya yang seru-seru yang kayak McLaren gitu? Boleh deh kita ambil bawa pulang aja kalau ada yang seru, teman-teman. Yang 3-3 nih biasanya kayak gini, enggak ada yang bagus nih. Kalau ada pun yang bagus lagi beruntung kayaknya. Belakang juga nggak ada teman-teman. Kita cari-cari, semoga dapat lagi nih ya, minimal dapat 2 lah. Dapat 2 kan bagus. Oh main susah nih ngambilnya. Oke, ini ada juga. Nggak deh, taruh sini lagi. Ini juga teman-teman, kita taruh yang 3-3 seri, yang 5 seri ini ya. Kita lihat yang di atasnya juga masih ada teman-teman, kita intip dari bawah saja biar lebih menggampangkan buat mencarinya teman-teman. Dan di sini kita punya pagar Hyura. Kita taruh di sini dulu ya teman-teman, ini rare nih teman-teman, jarang, nggak pernah kita dapat ini. Bisa nemu ya di sini ya, ini nggak ada yang ngambil atau nggak laku atau bagaimana ini teman-teman, nggak ada yang kesini kali ya, atau nggak dibolehin masuk ini meja kasir atau ruangan khusus ini teman-teman. Soalnya nggak apa-apa, kita masuk aja. Tadi kita udah izin ke mbak-mbaknya suruh masuk aja, yaudah kita masuk aja teman-teman. Ini oke, Aston Martin lah gitu teman, ambil nggak ya? Oke, gak kurang seru. Kita cari McLaren Senna kalau ada lagi satu aja teman-teman, atau yang model lain lah ya kali ya. Ada model yang kok masih banyak tuh McLaren ya. Wih mantep ini McLaren beneran 720S teman-teman, ungu. Yeah mantap, kita taruh sini, luar biasa ini, tersampaikan tersalurkan ini ternyata. Pencarian, aduh maaf ya mbak, saya taruh di bawah, nanti saya susun kembali rapi mbak, jangan khawatir, don't worry be happy mbak-mbaknya. Kita udah dapat tiga, ada Hyura, ada Senna, dan ada 720S McLaren, semua teman-teman kita yang eksotik beginian. Aduh ini ambil nggak ya force-nya teman-teman, sayang nih kalau nggak diambil.
selamat tinggal. For kita bayar dulu teman-teman ini, include dengan teh botol selalu ya. Memang teh botol juara. So guys, kita dapat incaran juga. Iseng berbuah manis ya, pasti ya, feelingnya udah ya, jalan sebenarnya gitu, ya, teman-teman. Pasti ini mall yang jarang dikunjungin, yang hampir nggak ada isinya, dan always-nya ngomong guys, 2000 doang. Yeah! Mantap. Kita lanjut ke Robinson yang kedua, teman-teman. Ciao. Kita sudah membawa pulang 3 hot item Hot Wheels teman-teman. Ada Pagani Huayra, McLaren 720S dan McLaren Senna. Tentunya yang ini adalah seri dari Forza Horizon 4. Dan walaupun ini adalah Hot Wheels 2019, tapi kita sangat beruntung bisa dapetin ini teman-teman. Justru ini adalah yang rare kali ya teman-teman ya, yang langka, yang gak pernah didapetin di pajangan Indomaret atau Alfamart teman-teman. Itu memang mallnya jarang dikunjungin ya, makanya itu hot item masih tersimpan rapi di dalam teman-teman. Dan kita juga dapat dengan harga yang tidak mahal teman-teman, cuman 22.000, jadi harganya 29.500. Terus ada potongan 21.000 untuk Hot Wheels ketiga item ini teman-teman. Jadi kita cuma bayar per itemnya adalah 22.000 saja. Kita langsung bawa pulang dan kita sikut teman-teman, kita bayar di kasir. Itu dulu video kali ini teman-teman. Thank you bagi kalian yang udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian belum subscribe, silahkan klik tombol merah di bawah, klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya teman-teman, biar kalian bisa update kalau ada video baru dari Secret Street ID. Jika kalian suka dan terhibur dengan video ini, silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.